bisa hadir di sini tampil nonton untuk penampilan Monica Sari ini ya. Ceritanya tentang apa ya? Marsha mau tahu? Marsha tahu. Kayaknya itu apa Marsha? Oh gitu, mungkin ya cepat hadir. Betulkah? Betulkah ya. Nanti setelah SMB selesai, ayah bunda boleh nanti berfoto sama anaknya di panggung. Kalau gitu kita baca bismillah bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enjoy watching. Acara yang sering tunggu-tunggu untuk Dialog Quiz Facts and Quiz. Dalam episode kali ini kita akan menebak buah-buahan berwarna kuning. Buah apa saja ya? Untuk petunjuk buah yang pertama kita sambut MC kita Tiara dan Tera. Pisang tidak hanya lezat, tapi juga kaya manfaat. Yuk kita simak apa saja ya manfaat buah pisang. Pisang membuat badan sehat. Pisang
pisang sangat kaya akan serat, sehingga membantu dalam melancarkan pencernaan. Kandungan gula alami dalam pisang, yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa, dapat berubah menjadi energi dalam tubuh, sehingga kita menjadi lebih bersemangat. Jadi sama pisang! Kandungan potasium yang tinggi dalam pisang membantu tubuh mengirimkan oksigen ke dalam otak, sehingga otak kita menjadi kuat dan sehat. Kita pun jadi lebih pintar. Pisang satu-satunya buah yang mengandung zat triptofan. Zat ini membantu tubuh menghasilkan kimia alami serotonin yang membuat kita lebih ceria. Thank you.
bisa. Nah, sekarang kita coba tebak buah yang kedua ya. Kita panggil kembali MC kita, Yara dan Tela. Nanas tidak hanya berbentuk unik, tapi ternyata banyak juga loh manfaatnya. Apa saja ya? Yuk kita simak. Kandungan fosfor dan mangan yang melimpah dalam buah nanas membantu memperkuat tulang dan gigi. Zat beta-karotin yang terdapat dalam wortel ternyata ada juga loh dalam buah nanas. Zat ini mampu meningkatkan kesehatan mata kita. Kandungan vitamin C dan zat asam amino dalam nanas dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, sehingga kita tidak gampang sakit. Buah nanas merupakan satu-satunya buah yang mengandung zat bromelain. Zat ini membantu mempercepat penyembuhan luka.
Thank you.
Aku.
sekali lagi lagu Five Little Monkey-nya ya. Oke, semuanya.